Kitab Kejadian, pasal 10. Bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, ketiga putra Nuh, yang sesudah banjir itu dikaruniai beberapa orang anak. Putra-putra Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Putra-putra Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Putra-putra Yawan ialah Elisa, Tarsis, Kitim, dan Dodanim. Keturunan mereka menjadi bangsa-bangsa yang hidup di daerah pantai di berbagai negeri. Masing-masing mempunyai bahasa sendiri. Putra-putra Ham ialah Kush, Misraim atau Mesir, Put, dan Kanaan. Putra-putra Kush ialah Seba, Hawilah, Sabta, Raema, dan Sabteha. Putra-putra Raema ialah Sheba dan Dedan. Seorang keturunan Kush ialah Nimrod, yang menjadi raja pertama. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa dan diberkati Allah. Namanya sering dijadikan sebutan. Orang sering mengatakan, seperti Nimrod, pemburu yang gagah perkasa di hadapan Allah. Pusat kerajaannya meliputi Babel, Erech, Akad, dan Kalne di tanah Sinear. Dari situ ia memperluas daerah kekuasaannya ke Asyur. Ia membangun Niniwe, Rehoboth-ir, Kalah, dan Resen, yang terletak antara Niniwe dan Kalah, kota terpenting di dalam kerajaan itu. Misraim menjadi bapak leluhur orang-orang yang menduduki daerah-daerah ini. Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim. Merekalah asal orang-orang Filistin dan Kaftorim. Kanaan mempunyai anak sulung bernama Sidon, dan ia juga mempunyai putra lain bernama Het. Inilah bangsa-bangsa keturunan Kanaan. Orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Kanaan tersebar dari Sidon ke Gerar, di daerah Gaza, ke Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, di dekat Lasa. Itulah keturunan Ham, digolongkan menurut kaum serta bahasa mereka, dan menurut tanah serta bangsa mereka. Eber adalah keturunan Sem, adik Yafet. Keturunan lainnya dari Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, dan Aram. Putra Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Putra Arpakhsad ialah Selah, dan putra Selah ialah Eber. Eber mempunyai dua orang putra, yaitu Peleg, artinya pemisahan, karena pada masa hidupnya terjadi peristiwa bumi terbagi dan orang-orang di dunia terpisah-pisah serta terpencar. Dan Yoktan, adiknya. Yoktan ialah ayah Almodad, Selef, Hazarmawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Keturunan Yoktan itu mendiami daerah yang terbentang dari Mesa ke pegunungan di sebelah timur Sefar. Itulah keturunan Sem, digolongkan menurut kaum serta bahasa mereka, dan menurut tanah,
serta bangsa mereka. Semua orang itu keturunan Nuh, yang tersebar ke seluruh bumi, menjadi berbagai bangsa, sesudah banjir besar itu.